Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Kang Udung di channelnya Inspirasi Pancing. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sahabat masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan juga nikmat panjang umurnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan Kang Udung tentunya. Dalam kesempatan kali ini, Kang Udung mau mancing sahabat. Tapi sayangnya cuacanya kurang mendukung nih. Soalnya pas tiba di spot mancing tiba-tiba hujan turun besar sekali. Tapi semuanya itu tidak menyurutkan niat Kang Udung untuk memancing demi hobi dan sebuah konten. Jalanan yang licin dan jurang yang terjal Kang Udung lalui, semua itu ikhlas Kang Udung lakukan sahabat, demi sebuah cita-cita dan sebuah harapan. Pada waktu itu Kang Udung terus melanjutkan niat Kang Udung untuk memancingnya sahabat, walaupun air sungainya berubah menjadi sangat keruh sekali. Tapi semua itu tidak menyurutkan niat Kang Udung untuk terus melanjutkan memancingnya. Dan Kang Udung mulai setting alat pancingnya, mata pancingnya, dan Kang Udung mulai pasang umpannya ke mata pancingnya demi melakukan sebuah lemparan yang Kang Udung sudah bayang-bayangkan. Lemparan pertama, lemparan kedua Kang Udung lakukan, tapi belum juga ada sambaran. Mungkin airnya Kang Udung pikir karena keruh sekali ya. Tapi Kang Udung tetap semangat dan mencoba untuk melempar umpannya ke titik yang Kang Udung inginkan. Setelah menunggu beberapa lama, alhamdulillah Kang Udung mendapatkan sambaran juga, walaupun hanya sekedar anak ikan baung ya. Alhamdulillah Kang Udung dapat 2 ekor berturut-turut. Setelah baru saja Kang Udung mendapatkan 2 ekor anak ikan baung, tiba-tiba hujan petir pun datang kembali. Dan akhirnya mengakibatkan air pun semakin keruh dan semakin membesar. Dan akhirnya Kang Udung berhenti di situ karena keadaan yang makin tidak memungkinkan untuk Kang Udung melanjutkan mancingnya. Karena hujan dan air sungai pun semakin membesar. Itulah sahabat sedikit cerita dari Kang Udung tentang suka dukanya memancing dan bikin sebuah konten yang gagal karena air sungainya yang terus membesar. Dan Kang Udung mohon maaf jika ada salah kata yang Kang Udung ucapkan. Dan Kang Udung tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.